Peristiwa ledakan di konser Ariana Grande beberapa waktu lalu tentu meninggalkan luka dan trauma tersendiri bagi penyanyi berkulit eksotis itu. Namun, tak ingin berlarut-larut dalam duka pasca ledakan bom tersebut, Ariana memilih untuk bangkit dan memberikan semangat kepada para korban yang tak lain adalah fans setianya. Salah satunya melalui konser amal One Love Manchester yang sukses mengguncang panggung musik Inggris. Tak cukup sampai di situ. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Ariana rupanya memasang sebuah tato khusus bergambar seekor lebah. Tato lebah dipilih lantaran jenis serangga ini adalah ikon dari kota Manchester. Namun sayang tak disebutkan di bagian tubuh mana Ariana memasang tato tersebut. Uniknya, seluruh kru ikut menorehkan tato yang sama yang dibuat oleh seniman tato kota setempat yang tergabung dalam Manchester Inc. Dan berikut laporan dari tim VOA Insert mengenai konser amal yang dilakukan Ariana Grande di Manchester, Inggris, Minggu 4 Juni kemarin. Insert saya Vina Mubtadi dari VOA. Penyanyi Amerika Ariana Grande kembali ke kota Manchester di Inggris 2 minggu setelah beberapa penggemarnya tewas dalam sebuah serangan teroris mematikan yang terjadi pada akhir konsernya. Berikut kita lihat konser One Love Manchester yang emosional. Sekitar 50 ribu orang memadati Stadion Old Trafford hari Minggu untuk menonton konser One Love Manchester yang menggalang dana bagi para korban pemboman yang menewaskan 22 orang bulan Mei. Pertunjukan itu menampilkan beberapa musisi kelas dunia, termasuk Pharrell Williams, Katy Perry, Justin Bieber, dan tentunya Ariana Grande. I love you guys so much, and I think that the kind of love and unity that you're displaying is the medicine that the world really needs right now. Konser itu tetap digelar meski terjadi serangan teroris mematikan di jembatan London beberapa jam sebelumnya. Ratusan polisi dikerahkan ke Stadion Old Trafford untuk pengamanan ekstra. Beberapa di antaranya ikut menari bersama penonton. Palang Merah Inggris mengatakan konser tersebut berhasil mengumpulkan 13 juta dolar bagi dana darurat We Love Manchester. Saya Vina Mubtadi untuk Insert Trans TV.